guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Refus. Nah hari ini ada kedatangan servisa lagi. Ini mereknya mana, keyboard mereknya mana. Tipe PSR 1000 ya. Nah PSR 1000. Nah ini PSR 1000 ya. Untuk kendala awalnya, ini ada panel yang tidak fungsi, beberapa panel yang tidak fungsi. Terus potensionya juga ya, potensionya kurang fungsi juga. Terus apa? Tutsnya ada beberapa ya. Bentar, kita dulu. Tutsnya ada beberapa yang tidak nyala ya. Terus dari LCD juga ini kayaknya bergaris ya teman-teman, LCD-nya sudah bergaris. Oke, mungkin untuk info lebih lanjutnya, untuk apa ya, perkembangan lebih lanjutnya nanti kita akan video lagi, kita akan bikin konten lagi tentang servisan ini yang PSR 1000 ini. Untuk nanti kalau misalnya sudah normal kita akan video lagi, kita akan konten lagi ya. Oke, segitu aja. Buat kalian yang punya keyboard yang sama seperti ini atau tipe keyboard lainnya, jangan kerusakan yang sama atau kerusakan yang berbeda. Kalau ingin servis yang bergaransi dan berkualitas ya, yang ditangani oleh teknisi yang handal, kalian boleh servis di Refusik aja teman-teman. Nomornya ada di sini, kalian bisa hubungi nomor ini atau nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe. Pokoknya subscribe dulu channel Refusik dan juga follow e-commerce kita lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya ada di bawah ini deskripsinya. Kalian boleh follow supaya tidak ketinggalan update-update stok terbaru barang dari kita ya. Oke, segitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.